Ini yang jantan-jantan nih, stoknya banyak kalau yang jantan. Oh, burungnya cakep-cakep banget. Untuk cucak kino ya. Nah ini ready untuk anakan burung gelatik dan anakan sipau ya. Stok burung untuk anakan cigun ya, masih banyak stoknya nih. Warnanya kuning-kuning ekstra jos. Wah, cerah banget nih warnanya. Dari ekornya. Dari ekornya. Kalau ekornya biru pasti jantan. Oh, kalau ekornya biru dia jenis kelamin pasti jantan ya. Okay. Ekornya abu-abu ya. Betul. Ekornya abu-abu, jenis kelaminnya betina. Nah, jantan semua? Ini jantan betina. Oh, sepasang? Ya. 250.000 per pasang, per kutut kalung tepuk ya. Ya. Ada pasangan 3 pasang. Kalau yang ini berapa sama? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat sahabat Kicomania dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apapun usahanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan sore hari ini, hari Minggu ya, 11 Februari 2024, Rafi Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan kali ini akan mencoba mereview harga burung ke kiosnya Kang Safi'i. Untuk aksesnya kita masuk dari gang ini ya. Ini ada plang pasar burung. Nah, ini tidak jauh. Jadi kita masuk langsung tertuju nih di kiosnya Kang Safi'i ya. Nah, ini dia. Sebelah kiri ini kiosnya Kang Safi'i. Nah, sebelum review, Rafi Kicau mengucapkan beribu terima kasih buat sahabat Kicomania yang sudah mensupport channel saya. Dan yang baru gabung, Rafi Kicau mohon dukungannya dan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Rafi Kicau. Namun dengan video yang saya suguhkan ini bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan buat sahabat Kicomania semua. Ini Kang Safi'i lagi ngeloloh burung anakan cigun kayaknya. Oke, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Wah, lama nih nggak kesini, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Kang ya. Untuk hari ini hari Minggu. Hari Minggu 11 Februari 2024. Ini lagi ngelolohin burung apa nih Kang? Ini ada cigun. Cigun anakan ya. Nah, ini cigun anakan. Ini masih bantu loloh. Ya, ini ada cipo, ada gelatik. Ada anakan cipo, ada anakan gelatik juga ya. Nah, kalau ini makanannya apa sih, Kang? Jangkrik aja. Jangkrik ya. Oh, ini disuapin jangkrik. Nah, ini ada gelatik batu ini anakan. Ini spesial nih. Ini ada anakan ledekan gunung Jawa. Oh, yang ori Jawa ya. Yeah. Ledekan gunung, anakan yang ori Jawa. Nah, ya. Wih, cakep banget nih. Nah, ini ada 4 ya, 4 ekor stoknya ya. Ada 4 ekor. Ini yang sudah mulai ngeriwik. Ini yang sudah mulai ngeriwik ini ya. Nah, kalau udah mulai riwikan begini nota berapa nih, Kang? Sama 900 kan ya. 900.000 per ekor. Kalau ini udah jaminan jantan gitu. Jantan. Oh, udah jaminan jantan. Itu dilihat dari ekornya. Dari ekornya. Kalau ekornya biru pasti jantan. Oh, kalau ekornya biru dia jenis kelamin jantan ya. Okay. Ekornya abu-abu ya. Betul. Ekornya abu-abu, jenis kelaminnya betina. Nah, ciri-ciri untuk ledekan gunung yang ori Jawa. Notanya Rp900.000. Nah, ini kalau yang masih agak kecilan ini, harganya? Sama ya. Oh, sama ya, disamain aja ya. Ini sudah kelihatan juga ekornya nih. Oh ya, benar. Jadi ekornya begini, kelihatan agak kebiruan ya, kalau jantan. Ini masih kecil juga, udah kebaca jenis kelaminnya ya. Tapi yang belum paham, jadi kalau ekornya kebiruan begini jenis kelaminnya jantan ya, makanya 900.000. Nah, kita bergeser sebelahnya nih untuk anakan cipau Kang ya. Yeah. Cipau ini masih bantu loloh nih. Kalau ini jenis kelamin gimana cipaunya nih? Cipau pilihan jantan. Oh, udah pilihan jantan juga ya. Berapa notanya Kang? 80.000 untuk anakan cipau ya. Ini bukan yang ekor hitam ya? Bukan, ini yang bukan, Jawa. Ya? Oh, ini yang dari Jawa ya. Yeah. Nah, untuk gelatik batunya? Gelatik batu 150 per ekor. Iya, 150.000 per ekor nih untuk gelatik batu yang masih bantu loloh. Ini juga jantan, Kang ya? Iya. Pilihan jantan untuk gelatiknya. Kalau ini kalau jantan gimana, Kang? Ada garisnya. Kalau ciri yang jantan gini, gimana? Garisnya kalau nyampe bawah gini. Oh, jantan. Ya. Oh, jadi masih kecil juga udah kelihatan ya, Kang ya? Kelihatan. Oke. Okay. Nah, dia kelihatan. Oh iya, benar.
Ya kalau jantan dia ada garis sistemnya sampai ke belakang kan ya. 150 kalau gelatik ya. Nah kalau untuk cigun anakan kan? 90.000 ya. Nah ini untuk cigun anakan 90.000 rupiah matanya ya. Stoknya masih banyak nih. Ini ya. Jenis kelamin gimana nih Kang untuk cigun? Kayaknya kan jantannya itu kan. Oh jadi masih campur, cuman nanti tinggal requestnya Kang ya. Kalau minta jantan nanti dipilih jantan. Nah, ini masih anakan, masih bantu loloh ya. Sekarang kita ke burung ciwah ya atau ciblek sawah. Nah, ini dia. Ini udah makan fur belum Kang? Udah makan fur. Ini udah stok lama ya. Mata berapa nih? 15.000 rupiah ya untuk ciwah atau ciblek sawah nih. Nah, ini juga ada burung antik nih, sikatan narsis namanya ya. Ini jantan ini Kang. Ini burung asal mana sih? Oh dari Jawa ya. Nah ini sikatan narsis namanya. Ini notanya berapa nih Kang? 75.000. Nah, ini stoknya tinggal ini ya? Tinggal satu ekor nih. Unik burungnya. Nah sekarang kita ke burung mantenan. Cuman ini yang jenis kelamin betina ya. Nah begini pantan burungnya, sehat-sehat banget untuk mantenannya. Kalau yang jenis kelamin betina nota berapa nih? 90.000 ya. Nah, untuk stok masih banyak. Bondol mulus sama? Bondol mulus sama harganya. Nah di sini ada yang mulus. 90.000 rupiah. Stoknya banyak ya. Kalau yang jantan di mana kan? Di atas ya. Nah, jadi di sini untuk yang stok jantannya ini masih muda banget nih, masih terotolan. Untuk mantenannya yang jenis kelamin jantan. Nota berapa nih, Kang? 120.000 ya. Ini untuk mantenan ini masih terotolan nih. Nah di sebelahnya ada bemoli ya. Ah bemoli jenis kelamin jantan nih. Untuk bemoli berapa nih Kang? 200.000 rupiah. Bemoli jenis kelamin jantan. Semipur Kang ya? Semipur. Nah di cocang sapi juga tersedia untuk burung kepodang mas Jawa nih. Masih muda nih Kang ya? Nota berapa nih? 170.000 jantan Kang. Jantan ya, ini sudah jantan untuk kepodang mas Jawa. Dan di sini juga tersedia untuk burung perenjak. Ini perenjak bawah apa perenjak atas nih? Perenjak atas ya atau perenjak lawu? Nah sebelahnya ini stoknya. Jadi kelamin masih campur ya. Biasanya kalau perenjak nih ngambilnya perpasang ya. Notanya berapa nih? 25.000 rupiah ya. Perenjak atas. Sebelahnya ada burung si black semi ya, si black semi ini. Nah, ini dia, ini semi fur kan? Iya. Kondisi burung semi fur. Katanya berapa nih? 30.000 rupiah. Nah, ini kondisi burung bondol. Jantan apa betina nih? Jantan. Jantan ya. Katanya 30.000 rupiah. Ini stok masih sekitar 6 ekoran ya. Nah ini juga ada burung kacer dada hitam jenis kelamin betina ya. Kang ini udah makan fur belum nih? Udah. Oh makan fur leopard ticu. Nah ini kotorannya kelihatan ya, udah ngefur nih. Untuk kacer jenis kelamin betina ya, untuk dahit nota berapa nih? Cukup 210.000 ya. Ini untuk kacer dada hitam jenis kelamin betina. Burung udah makan fur ya, fur halus ya. Tinggal lanjut rawat aja ini. Yang coba mau breeding untuk kacernya. Nah, berlanjut ke burung kerak basi. Ini yang alis putih Kang ya. Untuk yang alis putih nih, untuk kerak basinya. Jenis kelamin masih campur nih. Katanya berapa nih Kang? 25.000 rupiah stoknya ambiar nih untuk kerak basi alis putih ya. Yang mau mantu nih, stoknya banyak nih. Burung sehat-sehat banget ya. Nah.
sampai kesini stoknya, jadi memang lagi banyak stoknya. Ini ada burung pentet juga, Kang. Kondisi bondol, cuman perawatan ya. Iya. Sudah makan pur nih? Campur. Oh, masih campur ya. Nota berapa nih? Rp70.000 nih. Stok tinggal ini ya? Iya. Stok tinggal satu ekor. Di sebelahnya ada Sri Gunting ya, Sri Gunting abu-abu nih. Nah, ini Sri Gunting abu-abu. Kita bisa lihat stoknya ya. Ini ada yang mulus-mulus. Nah, di bawah juga ada yang bondol nih. Ini burungnya sehat-sehat banget. Ah, Sri Gunting berapa, Kang? 120.000 ya, Sri Gunting abu-abu nih. Yang bondol sama? Sama aja harga ya. 120.000 untuk Sri Gunting abu-abu ya. Nah, jadi kondisi begini untuk siang hari ini untuk di kios Kang Safi'i ya, cukup ramai untuk para pengunjung. Kita mau shoot untuk yang sebelah sini ya. Nah, ini juga tersedia untuk burung seriwang Asia ya. Ini jantan betina nih. Jantan kan. Oh, ini seriwang jantan, cuman dia yang coklat ya. Yang dari Jawa. Ini yang dari Jawa. Ini seriwang yang dari Jawa ya. Ini jenis kelamin jantan. Berapa nih? 150.000 notanya ya untuk seriwang. Ini sebelahnya ada ledekan laut ya. Ada ledekan laut nih, burung mulus-mulus banget untuk ledekan laut. Nah, ini dia. Burung mulus nih. Nota berapa nih, Kang? 175.000. Nah, ini burungnya cakep banget ya warnanya. 175.000. Nah, sekarang kita ke burung opior jambul nih. Ready di kios Kang Safi untuk opior jambul. Nah, notanya 120.000 ya. Ini ada yang rawatan. Mana? Nah, ini pantan untuk yang sudah rawatan. Berarti rawatan udah bunyi nih, kan? Ya, udah bunyi. Udah bunyi ya. Notanya leopard. Leopard. Purnya leopard ya. Notanya berapa nih kalau udah bunyi? 150. 150.000 nih. Oh, burungnya udah mulus banget kalau udah rawatan. Oke. Ini ada juga kinoi. Nah, ini kinoi cuman jenis kelamin betina ya. Kondisi burung mulus. Kalau betina berapa nih? 125.000. Nah, kalau ini yang jantan ya? Banyak nih. Oh, ini yang jantan-jantan nih. Stoknya banyak kalau yang jantan. Oh, burungnya cakep-cakep banget. Untuk cucak kino ya. Nah, ini di atas juga pantauannya masih ada nih. Oh, jadi banyak stoknya. Kino jenis kelamin jantan nota berapa, Kang? 330. Oke, 330.000 ya. Burungnya sehat-sehat banget untuk cucak kinoi ini kelamin jantan ya. Burung kebanyakan lagi dokor nih. Nah, kita bergeser di bawahnya nih, ada burung pleci dakun. Dakun pacitan, Kang ya. Nah, ini pantauan stoknya juga masih aman ya untuk dakun pacitan. Untuk nota berapa nih, Kang? 110.000. Nah, ini untuk dakun pacitan ya. Burungnya mulus-mulus, sehat-sehat ya untuk dakun pacitan. Ini sampai di sini stoknya. Masih banyak pilihan ya. Nah, ini juga ada burung rambatan Doraemon ya. Nah, ini pantauan rambatan Doraemon. Nah, untuk notanya 110.000 rambatan Doraemon ya. Nah, sekarang kita ke burung manyar ya, ini yang kepala emas, Kang ya. Nah, ini untuk manyar yang kepala emas. Nah, begini pantauan burungnya. Stok masih aman, notanya berapa nih? 45.000 ya. Ini opior Jawa. Iya. Opior Jawa, stok tinggal 2 ekor. Nota berapa nih? Rp10.000. Rp10.000 ya. Rp10.000 yang berminat masih 2 ekor. Nah, di bawah ini cucak wilis. Wah, stoknya masih ambiar nih untuk cucak wilis. Ini jenis kelamin campur, Kang. Ini
jantan nih yang betina nih yang bawah. Oh, ini berarti khusus jantan. Berapa? Rp50.000. Untuk cucak wilis. Nah, di bawah ini yang jenis kelamin betina ya. Kalau yang betina nota berapa? Rp40.000. Untuk burung cucak wilis ya. Stoknya masih banyak. Ini juga tersedia ya untuk burung jalak kebo. Cuman ini yang masih remaja ya, atau yang masih muda-muda. Untuk notanya Rp45.000. Stoknya banyak, dan di sebelahnya ini untuk yang sudah usia dewasa ya. Untuk harga beda, kalau yang dewasa notanya Rp50.000 untuk jalak kebo ya. Nah, ini juga tersedia untuk burung kasu-kasu ya. Ini tonton burungnya untuk kasu-kasu, notanya Rp25.000. Nah, di sebelahnya ada pelanduk semak ya. Ini tonton untuk burung pelanduk semak. Pelanduk semak berapa, Kang? Rp35.000. Stoknya kayaknya tinggal ini nih, pelanduk semak ya. Sekarang kita bergeser ke sebelah sini. Ini banyak banget burung parkit ya. Oh, ini burung parkit warna ya. Wah, cakep banget. Nah, ini pantauan untuk parkit warna ya. Warnanya kuning-kuning ekstra jos. Wah, cerah banget nih warnanya. Besoknya masih banyak. Nah, di sini juga tersedia untuk warna lain ya. Itu ada yang warna hijau atau warna biru ya. Luar biasa. Nah, jadi untuk yang warna ekstra jos nih, yang lupino mata merah, ini perpasangnya Rp150.000 ya. Nah, ini pantauan burungnya Rp150.000 per pasang ya, karena warnanya cakep-cakep banget. Dan di bawah ini untuk yang Rp100.000 per pasang ya, jadi beda harga ya. Jadi kondisi sore ini di kiosnya Kang Safi untuk para pengunjung lumayan ramai ya. Yang lagi pada mantau burung. Nah, di sini juga tersedia untuk burung sogon ya, atau sogontong. Nah, ini yang sudah pilihan jantan ya. Sudah keluar metalik. Notanya Rp30.000 nih untuk sogon sudah pilihan jantan ya. Burungnya sehat-sehat banget. Ini makanannya apa sih, Kang? Makanannya susu. Oh, susu ya. Ya, ini makanannya, minumannya susu nih. Kalau di atas ini lakbet ya. Ah, ini tersedia untuk burung lakbet. Ini notanya berapa? 60 kalau yang 60.000. Yang mana? Yang violet 90.000 ya. Kalau yang violet ini notanya Rp90.000 per ekor ya. Stoknya tinggal ini. Kalau ini untuk falk Australia. Ini yang warna-warna mutiara, Kang ya. Iya. Kan ini dewasa apa anak, kan? Dewasa. Ini dewasaan ya. Oh, ini yang dewasaan nih. Nah, ini dia. Ini jinak. Tapi ini jinak-jinak, Kang ya? Iya. Nah, ini untuk falknya jinak-jinak. Notanya berapa? Rp325.000. Nah, ini untuk falk Australia ya. Notanya Rp325.000. Nah, ini burung bisa dilatih jinak ya. Nah, ini kalau sering berinteraksi pasti dia akan jinak nih. Nah, sekarang kita ke burung puter. Nah, ini untuk yang lutino mata merah. Stoknya banyak nih untuk burung puter ya. Nah, ini yang warna putih matanya merah. Notanya Rp70.000 ya. Nah, sekarang kita ke burung perkutut putih lurik. Ini yang mata merah, Kang ya. Ini yang mata merah. Dan untuk stoknya kita bisa lihat masih banyak banget ya stoknya. Sampai ke sini. Ini kondisi burung remaja apa dewasa, Kang? Dewasa. Dewasaan ya. Notanya berapa tadi? Rp225.000. Nah, ini burungnya sehat-sehat banget untuk perkutut ya. Yang putih lurik mata merah. Rp225.000. Nah, kalau yang di atas ini cuma nih. Oh, mau Majapahit ya? Yeah. Ini perkutut Majapahit. Dewasaan ini? Yeah. Berapa, Kang? Rp200.000 ya.
Nah kalau ciri Majapahit ini lorek-loreknya ini jelas banget Kang ya? Iya, kalau Majapahit ini gimana Kang? Bawahnya putih, bawahnya. Oh bawahnya, ya. Oh deket pantat itu putih ya? Ya? Oh iya, nah itu yang Majapahit itu. Kalau kemana hitam semua? Ini Bangkok ya? Iya Bangkok, 80 ribu. Nah untuk perkutut Bangkok nih, ya, 80 ribu rupiah. Persi burung dewasa ya, jadi sudah aman dipelihara. Ini ada yang antik nih, garuda. Iya ya, lucu ya. Oh bener tuh, ngejambul Kang ya. Ini bawaan apa gimana sih? Ya kadang gitu, kadang enggak. Oh. Oke, kalau yang di bawah ini Kang? Ini cemani. Oh ini yang dewasa, ya. Ini yang perkutut cemani. Usia dewasa. Wah mulus-mulus banget. Notanya berapa nih Kang? 150 ribu untuk perkutut cemani ya. Bodinya gede-gede banget nih. Untuk burung mania yang mau merapat nih ya, stok burung perkutut lumayan komplit sini ya. Bangkok maupun yang warna ya. Nah ini juga tersedia untuk perkutut, ini silver ya? Iya. Silver jambul. Dan mas. Oh dan mas ya? Iya. Iya bener. Dan mas jambul, jambulnya tebel banget nih. Ini dewasa Kang? Dewasa. Nota berapa nih? 250. 250 ribu. Ini burungnya serem banget jambulnya. Nah, ini juga ada lagi nih perkutut putih lurik yang jambul. Iya. Waduh jambulnya serem banget. Ini jantan semua? Ini jantan betina. Oh sepasang. Iya. Sepasang, kalau sepasang nota berapa nih? Sepasang mah 7,5. 750 ribu ya? Iya. Ini sepasang nih perkutut putih lurik jambul. Ada lagi ya? Nah kalau ini yang putih kapas untuk perkututnya. Dewasan kan? Iya. Wah cakep banget nih kalau yang putih kapas, mata merah ya? Iya. Nah, ini nota berapa? 500 ribu rupiah untuk perkutut putih kapas ya. Nah ini juga ada perkutut antik unik nih, mewah ya. Perkutut golden. Ini jantan semua apa pasangan kan? Pasangan. Oh pasangan ya? Ini pasangan jantan betina ya untuk perkutut yang jenis golden. Mewah banget nih. Kalau sebelah ini? Sama itu. Oh sama ya? Sama nih perkutut golden ini ada dua pasang stoknya. Notanya berapa nih Kang? 700 ribu rupiah. Berarti kalau perekor 350 ribu nih untuk perkutut golden ya. Stok ada dua pasang nih, harga cukup terjangkau. Ada tiga pasang ini. Oh yang sepasang di luar ya. Nah ini untuk warnanya Kang ya, mewah banget perkutut golden. Kalau ini yang mau coba breeding ya, ya. Ada pasangan tiga pasang. Kalau yang ini berapa? Sama? Sama. 700 per pasang ya, 700 ribu rupiah. Oke. Nah ini juga ready untuk burung perkutut kalung tepuk ya. Nah begini pantauan burungnya. Nah, ini dadanya ya kelihatan ya, cakep banget. Untuk garis-garisnya nampak jelas ya. Untuk perkutut kalung tepuk. Ini pasangan juga? Iya. Pasangan ya. Ini ada tiga pasang untuk perkutut kalung tepuk. Notanya berapa nih? Pasang 250 ribu per pasang perkutut kalung tepuk ya. Ini sudah dewasa, sudah aman dipelihara ya. Oke, jadi kondisi sore ini untuk di kios Kang Safi untuk para pengunjung lumayan ramai ya, yang lagi pada mantau burung. Oke Kang Safi, saya izin pamit ya. Oh iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oh iya. Saya doakan semoga kiosnya semakin banyak pelanggannya Kang. Semakin maju dan semakin berjaya tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.